Sesi latihan Persib di Stadion GBLA Kota Bandung, Selasa tanggal 26 September tahun 2023, dihadiri oleh sosok anyar yang akan menambah kekuatan tim kepelatihan Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Sosok tersebut adalah Goran Paulik, rekan senegara pelatih Bojan Hodak. Meski belum diumumkan secara resmi terkait status Goran Paulik, namun pelatih Persib, Bojan Hodak membenarkan bahwa pria kelahiran Zagreb, Kroasia tanggal 31 Maret tahun 1965 tersebut, akan menjadi bagian dari tim pelatih, dan mengisi posisi sebagai asisten pelatih Persib. Dia sudah melakukan beberapa hal kepengurusan untuk mendapatkan kitas sejak beberapa minggu lalu, dan semuanya administrasinya berjalan lancar, ujarnya saat ditemui usai memimpin latihan tim Persib di Stadion GBLA Kota Bandung. Bojan menuturkan, Goran Paulik bukanlah sosok baru baginya.